Beginilah kondisi sejumlah pemudik yang jatuh pingsan saat berada di dalam antrian kendaraan. Warga membantu proses evakuasi korban untuk dibawa ke tenda kesehatan. Di dalam tenda posko kesehatan dipenuhi pasien yang mengalami hal serupa. Mereka diduga kelelahan dan tak kuat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lainnya. Pada H-3 saat ini, jumlah pemudik dengan sepeda motor terlihat semakin membludak dibandingkan hari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantong-kantong parkir sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, yakni ke Pulau Sumatera. Beneran luar biasa ini, Pak. Aduh, parahnya. Belum. Baru-baru berangkat, masih di tenda. Pak. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Antrian juga ya? Iya, bener, Pak. Banyak anak-anak dan ibu menyusui yang kelelahan akibat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lain. Warga berharap pemerintah peduli dengan kondisi pemudik saat ini, pihak terkait harus bisa lebih cepat tanggap menghadapi arus pemudik yang semakin meningkat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.